Dukung terus channel Andaru Utama Official dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, selamat menonton. Halo. Lagi ngambil apa nih, Ang? Ayam. Iya, Bu. Untuk memperbaiki gizi. Oke, selamat sarapan. Iya, di sini kita melihat kru-kru Andaru yang sedang sarapan, dimulai dari sebelah kanan. Halo, Mas Iis, Mas Diko. Ya, siap. Lihat dong menu makannya apa? Ini nasi goreng. Nasi goreng. Apa itu? Sama ayam. Ayam. Sama. Nasi putih. Nah, kita lihat di belakang ada para supir juga. Ada Bapak Wi. Bapak Wi, mana sarapannya Bapak Wi? Oh, sudah selesai. Dan di sini ada mengawal. Halo guys, alhamdulillah hari ini kita melakukan sarapan pagi di Hotel Grand Palace. Untuk melanjutkan perjalanan untuk kita melanjutkan, di hari mana? Di hari keberapa ini? Di hari kedua, insya Allah sekarang langsung ke Prambanan. Di Prambanan. Bersama Andaru Utama. Ah.
Gas dan kopling biar mama shopping. Nah, di sini. Iya. Ini acara nikahan mau, Bang. Kita mau bawa acara nikahannya, Bang, ya. Mau bawa acara nikahan. Oh iya, sekarang lagi ada di mana nih? Oh, di Prambanan, Mas Rizal. Iya, bawa SMP 2 beres ya. Bersama dengan Biro Wisata Wanita Wisata. Dikawal oleh Fatwa. Orahan Daru, orang seru. Perempuanan dari SD SMP mana ya? Thank you.
Oke, halo guys. Sekarang kita sudah sampai di Candi Prambanan dan kita sudah bersama dengan salah satu tour leader dari Wana Wisata. Kita sapa dulu mbaknya. Halo mbak. Halo, perkenalkan nama saya Titin Karina. Saya dari ITL Cirebon, yaitu Wana Wisata. Dan sekarang kita lagi berada di posisi Candi Prambanan dengan Andaru Utama. Nah, buat kalian nih cocok banget nih yang lagi punya planning untuk wisata kemanapun, dan sini juga Andaru Utama selalu paling utama di Cirebon. Yuk langsung aja kita langsung hubungi ke Andaru Utama. Oke mbak, dan sekarang kita lagi bersama dengan rombongan mana nih kak? Dari SMPN 2 Pleret, dan di sini juga kita lagi berada di Candi Prambanan. Dan SMPN 2 Pleret itu udah langganan banget dengan Andaru Utama karena kualitas dan fasilitasnya kita selalu diutamakan. Oke, berarti memang perpaduan antara Wana Wisata dan juga bus Andaru Utama memang sangat bagus dan menyenangkan juga ya buat para penumpang. Betul. Ya, sangat menyenangkan banget dan selalu mengutamakan para penumpangnya. Oke, sekarang kita bakalan kemana nih habis dari Candi Prambanan bersama dari dengan adik-adik? Candi Prambanan kita langsung ke Taman Kintar, setelah itu kita ke Malioboro. Oke, dan setelah ke Malioboro kita akan ke tempat wisata yaitu pembikinan baju gareng. Mantap. Yang ada di Yogyakarta. Nah, buat kalian nih, yuk langsung aja yuk kita langsung punya planning atau agendakan waktunya kita bersama Andaru Utama dan juga Wana Wisata tentunya. Oke. Semangat terus ke buat tugasnya. Siap, makasih.
ada ke Malioboro di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memberikan feedback atau umpan balik ya. Alhamdulillah, saya nama Muhaimin. Di sini saya sebagai pembimbing dan tentunya sebagai pembimbing itu memberikan pelayanan yang terbaik ya. Pada saat saya duduk di bus, rombongan bus 3 ini luar biasa. Luar biasa kenapa? Saya punya kesan tersendiri, artinya Pak, minuman sudah ditaruh pada tempatnya masing-masing. Artinya saya sebagai pembimbing merasa terbantu sekali. Kemudian dari krunya sendiri sangat friendly ya. Artinya sesuai dengan kebutuhan anak. Gayanya gaya anak muda ya, jadi merangkul sekali ya. Sepengetahuan saya itu ya. Kemudian anak-anak itu sudah familiar ya, meskipun krunya baru ya. Kak, saya minta lagu ini, semuanya diakomodir. Iya, iya, jadi pelayanannya atau servisnya prima gitu. Itu ya kesan yang pertama. Kemudian sangat kooperatif ya, itu, dan tentunya suatu kebanggaan ketika anak-anak itu dikawal patwal. Ya, ini merupakan pengalaman yang luar biasa ya, karena kita sering melihat bahwa patwal ini hanya dilayani oleh mereka para pejabat. Jadi anak-anak merasa bangga dan gagah ya. Ya, jadi tentunya perjalanan pun jadi lancar. Dan saya melihat di sini sopirnya sangat tertib, tidak ugal-ugalan ya. Jadi itu yang membuat kita tenang ya. Kemudian ini ya, telolet-telolet itu ngikutin kekinian ya, iya. Jadi itu hiburan buat kita juga, menyemarakan, artinya membuat anak tidak bete, tidak jenuh ya. Dan pada saat di lokasi wisata benar-benar tertib ya, melayani sekali TL plus krunya ya. Ya, sehingga alhamdulillah di bus 3 ini kita melihat anak-anak tidak ada yang sakit ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kan indikator ya bahwa Wana Wisata plus Andaru Utama service prim, servisnya atau pelayan primanya luar biasa. Ya. Ya, itu ya. Kemudian saya melihat pas kita mau berangkat bus sudah standby. Jadi tidak ada perjalanan yang terhambat.